Kembali lagi bersama saya di Lupo dari Balap Motor TV YouTube channel. Saat ini saya lagi ada di sirkuit Sentul Internasional yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Nah, sirkuit yang merupakan sirkuit terbesar di Indonesia ini tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus 2017 itu menjadi tuan rumah gelaran FIM Asia Road Racing Championship. Tentu saja di gelaran ini diikuti oleh para pembalap hebat di Asia dan juga di Australia. Nah, dalam Asia Road Racing Championship itu totalnya ada 4 kelas. Kelas yang pertama itu paling bawah itu UB 150, Undercut 150, lalu AP 250, Supersport 600cc, dan ada satu WMSS yaitu Suzuki Asian Challenge. Nah, dari 4 kelas itu semua ada perwakilan dari pembalap Indonesia. Totalnya ada 29 pembalap Indonesia yang ikut turun di sini. Mau tahu kan bagaimana aksi mereka? Ikuti terus.